Ini masjid ni apa? Untuk apa? Masjid Nabi solat pertama. Subuh. Subuh pertama. Lepas apa? Wahyu. Juga dikira sebagai masjid musabih, tempat Rasulullah solat solat subuh pertama semasa hijrah baginda ke Madinah. Inilah, masuk, boleh masuk ke dalam. Boleh masuk ke dalam. Ataupun Masjid Bani Unai. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai pergi ke Quba, Nabi berhenti kat sini dulu. Okey, bila Nabi sampai kat sini dengan Abu Bakar, datang seorang sahabat yang bernama Talhah Al-Barra. Dia datang jumpa Nabi untuk belajar agama, belajar Islam, tentang Islam. Sebelum tu Talhah belum masuk Islam lagi. Lalu Talhah masuk Islam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam uji Talhah tu. Talhah Al-Barra ni uji Talhah. Nak tahu keimanan Talhah macam mana, Nabi uji. Nabi arahkan supaya Talhah pergi bunuh ayah dia. Talhah ni cepat-cepat bangun untuk pergi bunuh ayah dia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahan dia. Tahan Talhah. Nabi kata, aku diutuskan bukan untuk memecah belahkan umat Islam. Aku diutuskan untuk rahmatan lil alamin. So Nabi uji Talhah. Di sinilah tempatnya peristiwa yang berlakunya. Masjid Musabbih. Sinilah tempat Nabi solat berhenti sebelum pergi ke Quba. Itu saja. Ayah dia tidak ada dibunuh. Ada. Tak dibunuh pun. Nabi saja tes uji keimanan Talhah. Dia uji keimanan ya. Tengah cakap lah. Keimanan walaupun dah baru masuk Islam, terus. Dia punya keimanan kepada Rasulullah itu. Itu. Itulah sejarah ringkas dia. Dan dibenarkan untuk solat ni ni lah. Ada sejarah masa. Tak salah, dia dah ada. Sebab dia di pemohon kubah.